Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brazil, menyambut pengungsi asal Lebanon secara langsung ketika turun dari pesawat. Lula da Silva menyampaikan pesan melalui unggahannya di media sosial bahwa Brasil ingin memberi contoh solidaritas untuk negara di seluruh dunia karena Brasil tak punya litigasi. Brasil tak ingin ikut berperang namun bergerak menuju perdamaian. Tidak ada yang bisa selesai dengan perang, semuanya selesai dengan persaudaraan, persatuan, keharmonisan, dan keramahan. Sikap kami menyambut para sahabat yang datang dari Lebanon kali ini merupakan tanda terima kasih kepada hampir 1 juta warga Lebanon dan keturunannya yang tinggal di sini. Di Brasil, warga Lebanon telah lama membantu perekonomian Brasil, membantu pembangunan Brasil, jadi kami memiliki komitmen moral etika dan kewarganegaraan, serta komitmen kemanusiaan untuk mencoba membawa semua warga yang berada Lebanon yang ingin datang ke sini. Dava ajuda ao desenvolvimento do Brasil. Então nós vamos ter um compromisso moral, ético e um compromisso de cidadania e humanitário de tentar trazer todas as pessoas que estão no Líbano e querem vir para cá.